Ya, pertama kami ucapkan alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemenangan ini. Yang kedua, sangat penting saya harus berterima kasih kepada pemain-pemain kami, pemain-pemain Arema. Mereka luar biasa bekerja keras. Situasi apapun mereka masih tetap konsisten untuk bekerja keras, untuk motivasi. Yang ketiga, saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pelatih yang sangat-sangat mendukung untuk keberhasilan ini. Yang keempat, tentu saya juga terima kasih kepada Putu. Meskipun beliaunya tidak di sini, mereka juga Putu juga sangat komunikasi dan sangat penting dalam untuk kemenangan ini.